Hai Sobat Bola, berikut ini adalah hasil lengkap Liga Spanyol di pekan ke-35, serta klasemen sementara sampai hari Sabtu tanggal 11 Juli. Di pertandingan La Liga pekan ke-35, Valencia menang tipis 2-1 atas Real Valladolid. Kemudian Atletico Madrid ditahan imbang Celta Vigo dengan skor 1-1. Kemudian Real Betis menang 3-0 atas Osasuna. Getafe kalah 1-3 dari Villarreal. Barcelona menang tipis 1-0 atas Espanyol. Kemudian Mallorca menang 2-0 atas Levante. Eibar lawan Leganes berakhir dengan skor kacamata 0-0. Bilbao kalah 1-2 dari Sevilla. Kemudian Real Sociedad kalah 2-3 dari Granada. Dan Real Madrid menang 2-0 atas Alaves. Gol Madrid hari ini dicetak oleh Benzema dan Asensio. Dengan hasil ini, Real Madrid makin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan perolehan 80 poin. Kemudian dibuntuti Barcelona dengan 76 poin. Kemudian di posisi ketiga ada Atletico Madrid dengan 63 poin. Dan di posisi keempat ada Sevilla dengan 63 poin. Sementara itu Mallorca masih di posisi ke-18 dengan koleksi 32 poin. Di bawahnya ada Leganes dengan 29 poin dan Espanyol 24 poin. Espanyol sudah dipastikan terdegradasi dari La Liga nih sob. Untuk daftar top skor, Messi masih memimpin dengan torehan 22 gol. Kemudian Benzema kini 18 gol, Moreno 16 gol, dan Suarez 15 gol. Untuk top assist sampai hari ini, masih dipimpin oleh Messi dengan koleksi 19 assist. Kemudian di posisi kedua ada Oyarzabal dengan 10 assist. Dan untuk jadwal La Liga di pekan ke-36 akan dimulai hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli. Di jam 10 malam waktu Indonesia Barat, Osasuna akan melawan Celta Vigo. Kemudian dilanjut hari Minggu tanggal 12 Juli. Pada jam 12:30 dini hari, Real Valladolid akan melawan Barcelona. Kemudian di jam 3 dini hari, Atletico Madrid akan melawan Real Betis. Di jam 7 malam, Espanyol lawan Eibar. Dan di jam 10 malam, Levante akan melawan Athletic Bilbao. Semua pertandingan ini akan ditayangkan oleh beIN Sports 1. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat.